Ditanya kapan cerai dengan Kalina Aktorani, Vicky Prasetyo beri jawaban ambigu. Dilansir dari tabloidbintang.com, percintaan Vicky Prasetyo dengan Kalina Aktorani sejak awal dekat hingga resmi menikah penuh drama. Puncaknya karena belum mendapatkan tanda tangan ayah, pernikahan yang dilangsungkan Vicky dan Kalina 13 Maret 2021 lalu rupanya siri, hanya sah secara agama dan belum tercatat oleh negara. Dengan drama yang tersaji, tidak mengherankan jika ada yang memprediksi pernikahan mereka tidak bertahan lama, terlebih sejak rekam keduanya dikenal sebagai seleb yang kerap gonta-ganti pasangan. Vicky Prasetyo sebelumnya sudah 2 kali menikah, sementara Kalina Aktorani 3 kali. Terakhir pernikahannya dengan pengacara Insan Nasrudin hanya bertahan 3 bulan. Saat menjadi bintang tamu di kanal YouTube Langit Entertainment yang dipandu Nikita Mirzani dan Dinar Candy, Vicky disesar beberapa pertanyaan menggelitik, salah satunya soal kapan ia cerai dengan Kalina Aktorani. "Vick, lu kira-kira sama Kalina kapan cerai?" tanya Nikita Mirzani spontan. "Ini pertanyaannya lucu ya, hehehe, ya rumah tangga nggak ada yang tahu, kan nggak pernah gue pikirin juga. Andai kata misalkan Kalina ada di titik jenuh, ya gue nggak apa-apa," Vicky menjawab. Kalaupun harus pisah, ia berharap tidak berbuntut panjang seperti perceraiannya dengan Angelilga. "Vicky sekarang bukan seperti Vicky dulu. Ia kini lebih santai menyikapi segala permasalahan. Makanya sekarang gue santai aja. Jadi suatu saat terjadi apapun, gue udah siap mental. Jadi enggak terlalu gimana. Andai kata memang langgeng, ya enggak tahu. Andai kata pisah pun, ya kita harus punya mental," terang Vicky Prasetyo. Pernikahan mereka saat ini sedang romantis-romantisnya. Kalina kerap membagikan video dan foto kebersamaannya dengan Vicky di akun Instagramnya. "Semoga langgeng ya."